Konnichiwa, Ominasang, Ominasang, Konnichiwa. Hello, hello, hello. Welcome back in my channel. Masih bersama aku, Cucu. Yeay. Ogenki desu ka, Minasang. Hari ini walaupun banyak sekali pertokoan di mana-mana, apa itu mall di mana-mana juga udah banyak yang nggak beroperasi, banyak himbauan dari pemerintah buat nutup sementara gitu kan. Tapi tetap aja kalian dimanapun berada, semoga aja tetap jaga kesehatan kalian biar nggak kena virus corona. Ya pasti kalian berpikirnya ya, mindsetnya tuh dapat mau kena apa enggak penyakit ini tuh udah takdir sama Tuhan gitu kan. Iya, saya tahu itu takdir dari Tuhan gitu kan. Tapi tetap aja kita juga sebagai makhluk Tuhan itu juga harus ada yang namanya ikhtiar gitu kan. Jadi Allah juga bisa melindungi kita. Oke, langsung aja ya guys. Hari ini aku pengen nge-unboxing, pengen buka-buka, pengen ngebahas salah satu joran yang menurut aku joran ini tuh kece. Kece bingit guys. Ini tuh salah satu dari keluarga Saltiga. Hayo, kalian kalau udah dengar kata Saltiga itu pasti mindsetnya ini joran pasti mahal nih, mahal. Oh, belum tentu. Aku lihatin aja ya, guys. Langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel aku. Oke, guys, langsung aja kita buka apa jorannya. Ini dia, jeng-jeng, keluarga Saltiga dari Daiwa ya, guys. Nih. Nah, ini dia. Dari Saltiga GX dari keluarga Saltiga. Kayak apa jorannya? Ini jorannya panjang ya guys. Kita lihat, kita langsung buka aja. Ini buat covernya, buat sarungnya ini lumayan lah guys ya. Ini ada warna kayak biru-biru gitu. Oke. Dan dia modelnya tuh bukan tali ya, tapi kayak ini slitting gitu ya, selerekan gitu ya guys. Oke, langsung aja dibuka. Tak buka eno. Ini dia jorannya. Waduh, panjang kali guys. Ini one piece ya. Aduh, mentok nih guys. Ah, kurang tinggi nih gedungnya. Gimana sih? Aduh. Yuk. Satu. Jeng. Ini dia. Ntar aku simpen dulu buat covernya. Ini dia. Aduh, nggak kelihatan kan? Aku mundur dulu sejenak. Ini panjang banget ya, panjang. Ini joran-joran one piece. Ini one section. Oke. Nah, di GX ini tuh buat kalian yang suka jigging, buat suka yang slow jigging, ini tuh cocok buat kalian. Ini tipe OH ya, guys. Ah, tapi kalau dilihat sekilas ini kayak bukan OH kan? Nah, nanti aku kasih tahu apa yang ngebedain. Jadi di Saltiga ini itu seri terbaru dari OH. Tampilan OH-nya itu biasanya kan ada jalu ya kan, di sini ada jalunya gitu kan. Ada jalu yang kayak yang ngejendol gitu loh guys. Ntar dulu. Aku buka dulu yang bagian ujungnya ya. Biar kelihatan jelas. Sebentar aku buka dulu, nanti aku perlihatkan. Emang iya kak, nanti pasti kalian pada nanya, emang iya kak itu joran OH gitu kan, mana jalurnya. Nah, nanti aku kasih tahu ntar ya. Sebelum aku review buat detail-detailnya, aku lihatin ini dari ujungnya. Jadi model GX Saltiga GX ini yang terbaru, seri terbaru ini tuh dia itu warnanya hitam mengkilat dengan corak warna slice biru gitu loh guys, kayak gini. Nih. Ya, ini buat ujungnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini aku liatin kan. Dia nggak terlalu jauh ya guys buat ring-ringnya itu, karena ini model tipe joran-joran OH slow jigging, bisa buat jigging biasa juga biasa. Kayak gini ya guys. Jadi dia ada warna hitam, terus di bagian sininya ada warna-warna biru. Jadi
Ya, jadi kayak gitu guys, kayak gini ya kan, aku liatin terus ini dari ujung sampai kelar kayak gini. Tuh kan tadi kan di bagian nih ada terbaru ya, ini tuh teksturnya ini beda ya guys, tekstur ini tuh beda ya, beda antara sini sama sini, kalian bisa lihat kan, ini tuh kayak rada ngegrinjel-grinjel gitu loh, kayak ya kalau ini kan alus gitu loh, kalau ini kayak ada motifnya gitu loh guys, ini tuh. Tapi oke, ini tuh keren, keren ya, keren. Nih, lihat ada perbedaannya ya guys, kayak gini. Dia kayak berserat gitu. Nah, masih tetap ya di sini tuh masih sambungannya biru-biru-biru-biru gitu kan. Coraknya maksud aku, maaf. Nah, di sini ada logo Daiwanya sendiri, ya kan? Nah, dan ini ada salatiganya kebalik. Nih. Nih ada tulisan salatiganya sendiri ya. Nah, kayak gini. Ini kalau dilihat kayak bukan bukan joran-joran ini ya, bukan joran-joran OHA ya. Tapi sebenarnya ini tuh joran-joran OHA, guys. Nah, yang ngebedain itu apa? Ini dia, nih. Nih, aku liatin ya. Di bagian sini ini itu model terbaru dari joran OHA Daiwa Saltiga nih. Ini kan rada ada agak ngejendol gitu kan guys. Nah, di sini dia jalurnya nggak terlalu gede kayak joran-joran lain yang OHA-nya itu kayak bait casting kayak gitu kan. Kayak gini gitu kan gede. Ini enggak, ini cuma ngejendol dikit kayak gini. Tapi ini model terbaru ya guys. Kayak gini tetap joran OHA. Nah, cara pegangnya kayak gini. Tuh. Jadi reelnya di atas. Jadi ininya tuh apa? Mainnya tuh kayak main-main casting gitu loh. Ininya di atas ya. Tuh kayak gini. Nah. Ini kaku ya guys. Buat tekstur kelenturannya enggak lentur, dia kaku. Aku sampai lupa. Tadi buat nyebutin ini itu Saltiga tipe 65B6. Nih, slow jigging ya guys, buat kalian yang suka main-main jigging gitu kan. Terus aku kasih spesifikasinya, dia itu jig WT maksimalnya itu 360 gram. Terus buat line maksimalnya 30 lip, jadi dia bisa ngangkat ikan 15 kilo. Terus apalagi ya? Oh ya, buat ringnya sendiri untuk kelas Saltiga udah nggak usah dipertanyakan lagi, dia pasti udah Fuji. Nah, nih udah Fuji ya guys, ring-ringnya nih. Keren guys, menurut aku ini tuh keren, mengkilatnya itu keren, ya kan? Dan untuk harganya sendiri guys, buat Saltiga tipe ini gitu kan, kalian pasti mindsetnya udah bilang, aduh Saltiga itu pasti mahal gitu kan. Enggak, ini tuh enggak mahal kalau dibandingin sama Saltiga yang keluaran lama gitu ya. Ini tuh harganya enggak nyampe 2.500.000, dia cuma sekitar harga 2 jutaan aja. Sekitar 2 jutaan aja kok guys, enggak mahal. Kalau yang Saltiga yang lama itu kan harganya bisa 6 juta, 7 juta gitu kan. Tapi enggak buat joran yang cantik satu ini. Nah, kayak gitu guys. Terus apa lagi ya guys? Dia terus udah 3DX cross ya guys. Nih, di sini lihat nih. Aku liatin. Nah. Oke. Terus aku liatin ya buat biar lebih jelasnya lagi gitu kan. Ini kan cincin itu kan, cincinnya nih. Gini ya. Oh. Buat kunci. Ini kan. Ini aku deketin lagi deh biar jelas ya kan. Ini kayak gini nih buat pegangannya sendiri nih. Tuh. Ya nih jalurnya nih. Kecil tapi ini OHA guys. Tuh kan. Tuh, buat sekelas Saltiga dengan harga segini menurut aku udah murah ya guys. Oke guys. Keren ya.
Ya guys, jadi gitu ya. Terus apa lagi ya aku? Oh iya, aku sampai lupa. Untuk panjangnya sendiri, ah ini hampir aja kelewat. Panjangnya sendiri buat seri GX slow jigging 65B60 itu panjangnya 198. 196 maksud aku. Oke. Kayak gini. Aduh. Nah, terus buat ringnya sendiri dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia punya 13 ring ya guys ya. Ulala. Buat pegangannya menurut aku mantap sekali ini. Kayak gini kan. Kayak gitu. Oke guys. Sekian unboxing aku kali ini, review aku kali ini tentang salah satu joran dari keluarga Sel3. Thanks for watching my video. Semoga aja video aku bermanfaat juga buat kalian. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat share video aku. Oke, dadah. Jane, arigatou gozaimashita.